Oke, jumpa lagi dengan saya 354 Motivator Kopan. Sahabat otomotif, inilah tampilan Honda PCX 160 yang dirilis tahun 2022. Motor ini motor dikatakan paling canggih di kelasnya, yaitu PCX 160. Nanti untuk lebih jelasnya, lihat video kami sampai akhir. Saudara, ingat, motor Honda, motor paling canggih, motor paling laris di kelasnya. Apabila saudara, bapak ibu mau ganti motor baru, datanglah ke dealer kami, dealer Budi Utama Motor, Jalan Gunung Sari, nomor 3, Surabaya, dealer ternama. Fitur tipe paling lengkap ada di dalam kami. Saksikan video kami berikutnya. Assalamualaikum, salam sukses dari sahabat otomotif 354 Motorcopan. Inilah tampilan PCX 160 edisi tahun 2022 yang baru dirilis dari Honda. Ini tampak tampilan depan begitu menawan, begitu kokoh, motor tercanggih di kelasnya. Nampak cover depan sudah berubah total, guys, dari generasi sebelumnya. Ini adalah cakram depan, nampak begitu gagah dengan kombi brix-nya. Ini tampilan sen kalau dilihat dari samping, bodi samping depan. Ini saudara, tampilan PCX 160 dengan gas wheel, dengan ban tubeless-nya. Ini nampak bodi dari samping, begitu elegan, begitu gagah. Motor ini motor diklaim paling canggih di kelasnya. Jadi bukan motor kaleng-kaleng, guys. Bahkan untuk mendapatkan si jagoan ini harus inden dulu. Ini nampak bodi samping dengan emblem yang begitu menawan, PCX 160. Nampak knalpotnya yang sangat baik sekali, dan motor ini dilengkapi dengan pendingin radiator. Nampak sekali pendingin radiatornya. Ini tampilan kalau dilihat dari atas, sangat lebar joknya untuk berboncengan, sangat enak, bahkan dipakai luar kota pun tidak akan capek, saudara. Ini tampilan belakangnya seperti ini. Nampak begitu mewah dan begitu menawan. Inilah tampilan terbaru PCX 160. Adapun fitur-fitur yang lain, PCX 160 ada yang ABS dan ada yang CBS. Ini saudara, nampak dari samping. Nampak sekali ISP-nya, engine smart power, disematkan di motor ini. Dan motor ini menggunakan stop engine. Kalau standar sampingnya di on-kan, otomatis mesin akan mati sendiri. Jadi kegunaannya untuk safety, untuk keamanan. Apabila motor sudah di jagang samping, otomatis mesin akan mati.
Jadi saudara kalau menggonceng anak-anak tidak takut, motor akan lari, akan jalan sendiri. Nampak bagasinya sangat luas. Ini tidak hanya untuk membawa peralatan atau perlengkapan saudara. Mungkin saudara kalau mau beli beras bisa dimasukkan ke dalam sini, saudara. Inilah nampak bagasinya sangat luas, sangat elegan, cocok untuk kebutuhan saat ini. Ini nampak smart key-nya. Kalau dipijet warna hijau ini, baru engine bisa dihidupkan, saudara. Lah ini nampak kalau sudah keluar gambar kunci. Nah, seperti ini. Nampak speedometernya full digital, sangat mewah dan sangat menawan. Inilah tampilan terbaru BCX 160. Ini tampak dari depan dengan lampu LED yang begitu terang untuk segala medan. Bahkan medan berkabut, hujan terang bisa untuk ini, saudara. Ini standar stop engine-nya, saudara. Nampak dari belakang kelihatan begitu mewah, bagaikan motor-motor kelas premium, saudara. Inilah penampilan BCX terbaru. Ini saudara, knalpotnya sangat menjulang tinggi. Itu saja tampilan dari saya.